lapor, Pak. LAPO lapor, Pak. Buat teman-teman pecinta lapor, Pak, mohon bersabar ya, karena situasinya lagi PPKM, jadi kami semua belum bisa kembali syuting karena kebijakan dari pemerintah dan kebijakan dari stasiun TV. Tapi mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan episode-episode spesial yang kami siapkan, seperti halnya di episode kemarin dan juga episode spesial hari ini. Karena hari ini mau menceritakan tentang perjalanan gue menjadi intel lapor, Pak. Lapor, Pak. Ayo, siapa yang kangen sama intel favorit kita, Bapak Andika Pratama? Buat yang baru lihat, pasti terpesona dengan wajahnya yang ganteng dan mempesona. Tapi kalau lagi di kantor polisi lapor, Pak, langsung keluar deh keanehannya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang serba-serbi Bapak Andika Pratama, intel ganteng dan usil di lapor, Pak. Kangen sebenarnya. Karena dia kalau udah nyamar all out banget sih Andika, dan terutama sih serunya karena dia yang pengen banget di awal ketika lapor patu, gue tuh pengen nyamar, gue pengen nyamarnya all out, gue nggak pengen setengah-setengah. Dan sesuatu yang kocak juga, cowok ganteng dijadiin orang yang buat nyamar jadi tembok, terus juga jadi tempat sampah, wah pokoknya. Dia nyamar jadi apa aja dia dan kocak-kocak semua gitu. Waktu dia jadi kipas angin. Karena dia datang plus jadi box-boxnya sekalian. Itu lucu banget sih. Sampai akhirnya kita jatuh di situ tuh. Pas lagi syuting dan jatuhnya itu beneran ya, tanpa rekayasa. Ini emang gak sengaja jatuh. Andika itu karena sebagai intel, dia itu jago dalam hal menyamar. Nah, beberapa episode belakangan memang dia udah jarang nyamar lagi. Nah, saya sih mohon nih kepada Bu Produser supaya Andika bisa nyamar lagi, jadi penonton juga bisa terbayarkanlah kangennya. Saya suka ketika Andika itu menyamar sebagai kursi di ruang set lobinya lapor, Pak. Jadi kalau nggak salah di episode itu saya dan Wendy ngedudukin dia karena kita nggak tahu kalau ternyata di kursi itu ada Andika menyamar. Kalau ditanya kangen nyamar apa enggak, kangen sih, kangen di ruang makeup didandanin sedemikian rupa, kangen nyobain properti-properti yang disiapin buat gua nyamar. Kalau ditanya penyamaran apa yang belum kesampaian, mungkin menyamar menjadi istri saya, karena percaya atau tidak, kalau gua didandanin pakai wig, gua mirip sama Usi. Tapi kalau ngomong-ngomong penyamaran ya, yang agak sedih tuh jadi tempat sampah sih, tempat segala sampah dibuang. Dan gue menyamar jadi tempat sampah. Kira-kira intel mana di kepolisian di seluruh dunia ini yang kalau mau nangkep penjahat nyamarnya jadi tempat sampah? Ini biasanya kan jam segini nih ada mau pengarahan dari komandan. Si Andika biasanya ada nih. Dik! Dika! When? Dik! Wen! Hey, di sini. Astagfirullahaladzim. Ini kebanyakan minum kopi apa gue ya? Ini gue. Tembok? Andika dong, nyamal jadi tembok. Ah! Lu malah kayak roti bakar. Akhirnya gue bisa ngeliat yang namanya muka tembok baru ini nih. Orang lu tuh Ben hari ini rajin banget datangnya. Maksud bapak gimana? Tadinya saya nggak ada, Pak. Cuma disuruh sama kreatif, Pak. Sorry. Saya mau ngobrol-ngobrol penting sama kamu nih. Boleh. Ayo kita santai-santai dulu lah. Ya. Nah, karyawan kita. Iya. Yeah. Si Pak Andika itu, dia tuh akhir-akhir ini sering terlambat terus. Jangan nyolek-nyolek saya dong, Pak. Saya nggak nyolek. Apaan tadi? Emangnya saya cowok apa nyolek-nyolek? Ah, saya lagi duduk begini terus tiba-tiba kayak yang puk gitu. Naik begitu, Bapak jangan suka begitu. Orang kita jauh-jauhan dari mana nyolek. Tolonglah, kamu kasih tahu sama nyolek. Tangan saya begini, Pak. Tadi ada yang giniin saya.
Tahu saya begini, Pak. Gila kali Bapak ya? Enggak mungkin. Masa sih kantor ini hantu? Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Saya Komandan. Hah? Suaranya Andika. Andika. Dik. Andika, di sini Komandan. Andika, kamu di mana? Kamu di mana? Mancing-mancing tiba-tiba menyanyikan sebuah lagu. Kenapa? Ini kan anak karaoke semua di sini. Oh, gitu. Kok ada suara tapi nggak ada orangnya? Nah, makanya. Dika, woi. Komandan. Hah? Dika. Dika. Mana dia? Saya di sini, Komandan. Iya, kejar. Wendy. Dika. Hey. Saya lagi nyamar jadi kursi. Oh ya, kita dudukin dia berarti tadi. Saya udah 2 hari gak ketahuan loh. Keren. Memang dia ini ahli menyamar. Makanya saya angkat. Kemarin jadi tembok. Mana Andika? Gak tahu, Pak. Kok kamu gak tahu? Kan kamu sohibnya. Ya kan dia punya kerjaan sendiri, saya punya kerjaan sendiri. Saya ini lagi stres. Kenapa? Saya ini lapar. Bikinin kopi. Kalau lapar minta makanan ya, bukan minta minuman. Gimana sih? Yang lapar siapa? Ya Bapak. Ya terus kenapa harus protes? Kalau saya lapar pengen kopi kenapa emang? Ini gimana ceritanya sih? Ini kepilih jadi komandan cap-cip. Coba apa gimana sih? Sudah. Minum kopi, kopi. Kopi. Ini baru nih Pak. Ayo sayang biar kita naik pangkat. Kopi. Nah. Kok? Gimana sih? Mintanya kopi dikasih air putih. Tapi mungkin air putihnya rasa kopi. Ini salah. Ini dispenser baru? Iya kayaknya. Teh, minta teh. Kenapa ngomong? Tuh kan, lihat, pegang. Lah? Giliran minta kopi dikasih air putih. Minta. Giliran minta teh dikasih kopi. Kasih kopi. Mulu. Oh, ada orang. Ini Dika. Ada orang. Sakit bener. Ayo. Aku mandin. Komandan. Komandan. Kita berdua doang nih. Pasti mau tanya lagi. Apa tuh? Kok yang lain kemana? kalau komandan kan begitu. Datang ngecek mana anak buah kan begitu kalau komandan ya, kan. Iya kan emang dari kemarin kita mulu berdua di awal yang lain belum pada datang. Kenapa? Kamu pagi-pagi udah nangis begini. Kok komandan. Lihat sampah di mana-mana? Mana sampahnya? Baru satu. Sampah cuma segini doang satu. Kamu sebagai petugas cleaning service justru harusnya membersihkan ruangan, malah disampah dibiarin begini. Komandan, saya sedih. Buang sampah dulu ya. Bye-bye nginjek nih. Dari tadi. Pas lu begini, dia udah begini. Udah buang sampah yang benar, masa sampah di... Injeknya gak enak, kamu ada depan, ada belakang aja ya. Ada apa sih kamu nangis-nangis terus? Saya diputus. Loh? Kok keluar lagi sampah gua? Keluar lagi? Enggak mau ngambil ke daerah situ. Kenapa sih ada tempat sampah kok? Iya, itu maksudnya takut keinjek. Gak apa-apa. Ini. Kalau ada apa-apa cerita sama saya. Ini tempat sampah apa sih begini? Tahu. Kok bisa keluar lagi? Kok bisa keluar masuk sih? Tempat sampah otomatis ya? Nakal ya. Komandan. Andika. Iya komandan. Wah. Kamu nyamar di tempat sampah? Iya. Enggak kejepit? Enggak, enak. Badannya.
badannya. Padahal dari tadi enak loh saya nguping skandal komandan sama Bu Ayu. Aduh. Enggak. Saya enggak ada apa-apa sama dia. Tolong jangan sampai bocor ya. Iya. Sampai bocor. Udah, ini lagi. Kuning-kuning. Pandika ngapain sih sampai jadi tong sampah segala? Ya kan saya memang tugasnya selalu menyamar. Pak, kan kemarin Bapak udah jadi kulkas. Iya. Jadi tempat sampah. Jadi WC kapan, Pak? Wah, kalau jadi WC, Bu Ayu mau duduk. Assalamualaikum, Pak. Pak polisi. Pak. Si Ayu bersihinnya di mana sih? Pak, manusia, Pak. Pak. Astagfirullah. Oh, Pak. Astagfirullah. Allahu Akbar. Aduh. Gua ketempelan nih. Pak. Astaga, ada orang. Ada apa? Pak, ada keperluan apa ya? Saya mau ngelapor, Pak. Lapor apaan lagi? Lihat muka saya hancur kan? Astaga ya Allah. Lu gimana? Lagi nyamar. Hah? Lagi nyamar. Kalau lagi nyamar jangan berisik. Laper, Pak. Laper. Gue pengen unboxing nih, ini produk terbaru dan gue beli keren banget. Please, lo harus percaya. Sebelum kita unboxing, pastikan lo subscribe dulu, lapor, Pak, oke? Okay? Yes! Okay. Jujur, aku mau meninggal! Dan jangan lupa kalau lo udah subscribe, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Karena begitu loncengnya bunyi, murid pada masuk. Oke guys. Produk terbaru kita. Let's go! Ini 3, 2, 1. Wow. Ayo Pak, keluarin dulu. Keluarin. Susah nih, keluar ini ya. Nyangkut talanya, lu keluarin nyangkut talanya. Talanya nyangkut. Lu nunduk. Ini jatuh. Lu nunduk. Ininya aja nih keluar, ininya aja di belakang. Iya. Nah. Set tinggi banget ini. Awas. Bapak, masih nyangkut ini, Pak. Kipas mah gak bisa diapain. Nah, dia total loh, bener kamu. Wah. Pak Andre, Pak Wendy, kalau mau ganti di sini ya. Oh iya. Papa dipencet nyala. Pencet. Stop. Tombolnya di sini. Tapi saya paling seneng nih kalau ada kipas angin nih. Apa kabar? Enak banget. Enak, Pak. Enak di lu, gak enak di dia. Pas di hidung lagi. Emang iya, tapi suka mainan begitu ya? Iya, kecil ya. Gue beli kipas angin, keren gak? Lu beli di mana nih? Wah, mereknya Panasonic. Nyalain. Bukan Panasonic itu, Pak. Pakai cepet. Nomor tiga, paling atas. Juga ya. Keren banget Wendy ya kipas anginnya. Aku baru tahu kipas angin agak lebar ya. Biasanya tipis loh. Sebenarnya ini aku. Lah, tadi jadi tumbuhan sekarang jadi kipas. Beda episode. Iya. Pasukan Anda. Tenang. Mundur.
mati. Iya, suara apa sih? Apa ini, ada apaan sih, Pak? Dari ruangan saya ini. Gapain coba, Pak? Ada asap lagi. Astaga. Helm. Aku bingung helmnya. Sini sini. Kenapa lu? Hah? Kok Dika? Saka kenapa Saka? Saka kenapa Saka? Tadi saya lagi eksperimen. Hah? Saya lagi mau bikin kostum, mau jadi lampu taman buat nyamar. Eh, taunya kornet. Kornet. Kalau kornet itu daging. Kalau korslet yang dipakai ibu-ibu. Korslet. Kalau korset buat buang air. Korslet. Tadi gua pikir keluar Bunda Dorce. Masa Bunda Dorce begini mukanya? Tapi feeling gua sebenarnya dia bukan lagi coba eksperimen. Tapi apa? Dia lagi kembali ke masa kecil main bleduran dulu. Lagi mau eksperimen, mau bikin kostum. Terus kenapa? Pengen jadi lampu taman. Buat apa sih? Akhirnya korslet. Tahu nggak korsletnya kenapa? Kenapa? Ini bohlamnya lepas. Ini cuma 5 watt. Kalau buat taman nggak dapet. Harus yang lebih terang. Saya tuh lagi mengintai ada salah satu calon tersangka, komandan. Oh ya? Dia itu seorang fotografer yang saya udah intai lama. Dia itu sering berkeliaran di depan kantor, moto-motoin sudut-sudut ruangan. Kamu sudah kamu sediki? Iya, saya feelingnya dia tuh mata dua. Mata-mata. Loh, Kiki, ini kenapa Gilang keluar tahanan? Tadi kan ada suara ledakan. Iya, takut dong. Kamu jangan kebiasaan ya. Lama-lama saya bebas-bebasin, bolak-balik. Jadi sebarangan kamu keluar-keluar. Enggak, saya takut dong. Ya, lantar. Kamu mendingan keluar sendiri apa mau dikeluarin? Mendingan keluarin sendiri.